Ini Mano ternyata datang ke pagi-pagi bawa dua temennya ya. Oh, tiga. Sama Pak Aang. Ini kenalin dong, ini si yang ini yang ini namanya Paddington, tapi panggilannya Paddy. Paddington? Yeah. Kayak beruang Paddington ya? Iya, Paddington Bear. Ini? Yang ini Butter, Butterball. Butterball. Ini anjingnya Pak Aang? Yeah. Ini trainer ya? Iya, yeah, trainer. Oh, trainernya. Bang Andre nggak tahu nih, dia katanya katanya Mano mau bawa peliharaan. Yeah. Jadi dia juga nggak mau kalah, dia punya peliharaan juga. Okay. Emang peliharaannya juga mungkin sebesar ini juga. Hei, Bang Andre. No. Gimana? No. No. Hello. Ready. Ini. Ready. It's okay. Yang muda. Mati anjing saya tuh. Dikeroyok. Ini aman. Ya ampun. Oh, anjingnya dikeloyok. Mano, apa kabar? Fine, thank you. Gimana kancing saya, gak apa-apa tuh? Gak apa-apa. Saya luka-luka dikit. Ini anjing apa kambing ya, gede banget. Aduh. Sit. Pedi. Sit up. Paddington sama... Butter. Ini namanya siapa peliharaannya? Cookies. Oh, ini kan butter. Dia sebenarnya cuma mengenal aja ya. Penasaran karena baru aja. Kali Heran ya. Mungkin ya. Kira beneran ya. ini anak kamu loh, Butter. Ini anak kamu. Mama. Sepertinya sama, cuma dia kecil. Pak, mau kemana? Biasa. Ya, namanya juga mau camping ya. Biasanya tak turun gimana, Pak? Aduh, udah tenang. Ini Mano udah lama banget saya nggak ngelihat Mano. Tau-tau Mano datang ke sini udah bawa peliharaannya gede-gede begini. Ini udah berapa lama dipelihara? Ini sih dua-duanya dari umur 2 tahun. Dari umur 2 tahun. Dua bulan. Udah langsung segede gini ya? Dulu kecil ya. Ini berapa tahun sekarang? Sekarang dia 1 tahun 3 bulan, yang ini 1 tahun setengah. Oh, 1 tahun ini udah segede gini ya? Paling gede bisa sampai semana sih? Tingginya sih udah segini doang. Kalau 5 tahun ya? Tapi lebih lebar. Iya. Yang ini manja nih. Tapi ternyata dilatih juga sama Pak Aang, buat show. Bukan. Yang ini nggak ada yang pelatih show-nya ada. Yeah. Nah, sekarang kita baru mau untuk ningkatin ke kepatuhannya sama ketangkasannya. Setelah show-nya selesai. Emang agak sulit nggak sih kalau untuk jenis anjing ini untuk dilatih? Sebetulnya sih enggak, sama enggak, ya? Aja. Iya. Sebenarnya sih mereka dari masih kecil banget, awalnya sama Pak Aang. Terus ada trainer show-nya lagi, satu lagi buat Butter namanya Sandy. Terus ini mau lanjut lagi kepatuhannya, kan dia udah selesai show, udah dapet champion Indonesia nih. Oh iya? Thank you. Kiss. Hey. Lu gak apa-apa, Kiss. Kukis, sesak. Kasih napas perbuatan. Enggak mau. Mano itu punya Mano ya? Hah? Dua-duanya. Dua-duanya punya Mano? Sebenarnya sih di rumah ada 3, satu lagi kayak gini, tapi dia tuh waktu baru lahir keinjek sama induknya. Oh, jadi agak syarafnya, jadi kalau bawa ke sini takut kesian kan. Iya, sama jenisnya. Jenisnya sama sama yang ini. Bang, masih bisa gede lagi gak nih? Ini saya pertumbuhan bisa, mungkin tapi masih nggak terlalu banyak lah. Lebaran. Sampai 20 bulan itu masih ada pertumbuhan. Makannya sama, susah sama anjing lain sama kayak yang di film ya, Beethoven iya. Jumlahnya aja, volume makannya aja mungkin yang berbeda. Lebih banyak ya? Iya, banyak. Ya, kalau bedanya sama anjing lain, ada nggak sih sifat-sifat jenis Saint Bernard? Kalau memang jenis-jenis anjing punya sifat-sifat masing-masing ya. Jadi kita tuh kalau milih anjing-anjing harus milih breed yang mana yang cocok untuk kita gitu. Kayak saya suka banget misalnya sama Husky atau sama Pitbull. Tapi mereka tuh kan energinya lumayan tinggi ya. Jadi harus dibawa olahraganya betul, banyak. Gitu. Nah saya sendiri kebetulan agak sedikit lebih malas. Jadi milih-milihnya anjingnya yang lebih calm. Tetap harus olahraga ya? Tapi lebih harus lebih disesuaikan ya. Karena kan komitmen untuk memelihara anjing itu kan. Mano memelihara anjing ini berarti
sama Pak Ang, Pak Ang yang bantuin. Enggak, Pak Ang trainer emang, specialist dia dari grup trainer namanya Cambaraya. Dan mereka juga kebetulan training anjing untuk deteksi narkoba juga. Kalau misalnya beli nih, ini harga begini mahal apa ya? Mahal. Mahal atau enggak mahal sih mah tergantung punya duit atau enggak. Iya, misalnya punya duit. Misalnya punya duit, saya pasti punya duit kalau mahal mah. Ya tergantung ya, banyak-banyak harganya sih, banyak semua jenis pasti ada variasi harganya ya. Jadi kayaknya sih anjing apapun, budget apapun pasti nemu lah ada gitu. Enggak, belum tentu semuanya mahal kok. Pak anjing Rasil, kok yang kelasnya dia hanya untuk show gitu, yang jelas itu pasti puluhan. Puluhan. Gitu loh. Tapi kok yang biasa-biasa aja, biasanya di bawah 10-an. Banyak banget nih pasti ya, sehari bisa makan. Banyak. Masih padang kalau enggak makan. Mereka makannya makannya sih biasanya dry food ya. Terus mereka sehari bisa sampai 2 kiloan lah. Oh, 2 kilo. Dry foodnya. Lu aja susah lu makan ya. Dari 2 kilo. Ini bicara soal hewan, ada musisi yang bermain musik ditonton sama 4 kucing. Ini seorang musisi jalanan di Pangkor, Malaysia, sedang menyanyikan untuk menghibur para itu pengkor. Menyanyikan untuk menghibur para pengunjung yang sedang berada di Jalan Pangkor. Karena suara merdunya, itu bukan cuma pengunjung aja yang terhibur, tetapi ada 4 ekor kucing yang sedang menikmati musik yang dimainkan oleh musisi tersebut. Lihat tuh. Oh, ditonton sama kucing. Ditonton sama kucing. Astaga, lucu banget. Yang pengunjungnya ada yang mau nonton sama kucing dong. Itu dia tuh. Ini kucingnya dia kali buat pemancing. Sampai ngangkat. Oh, nikmatin banget tuh kucing. Kedengar dia tuh ada kucing. Lagi nonton, unik banget kan, lucik. Anjingnya udah bisa apa aja? Sit, rolling, sit, stone gitu. Baru basic doang. Iya, basic doang. Kalau ada treat sih dia bisa. Oh, apa ya? Ada gak? Roti-rotian atau roti, apa? Roti mungkin. Bentar, ambil dulu ya. Roti. Roti ya? Turunin lagi. Oh, ini ada kok. Roti pesawat. Oh, ini udah ada. Ada. Iya sih, itu juga. No. No. Butter. Kamu. Coba kita kasih sit mano. Dia nggak mungkin ambil sampai dibolehin. Oke. Okay. Oh gitu. Iya. Yeah. Mana dia gak mau? Good boy. Ngomong boleh baru dia? Pinter lagi. Sit. Hari. Jangan rebutan lagi. Jangan rebutan. Hebat. Thank you. Thank you. Pinter. Ini lagi. Leave it. Toss. Sit. Oh nggak mau ya, dia nggak akan berani ya. Nggak mau, sampai disuruh. Oh pintar, patuh. Oke, okay, baru. Coba disuruh. Good boy. Kita. Apa sih? Pace. Ini juga patuh banget. Ini patuh banget. Ya, boleh ya. Mano, ini kalau untuk anak-anak aman nggak ini? Anjing jenis ini. Sebenarnya sih mereka termasuk anjing yang paling aman ya. Family dog, iya. Dan mereka tuh instingnya lumayan tinggi. Jadi misalnya si Teddy kalau ada orang baru dia suka agak nervous, excited ya, protect. Tapi kalau saya punya adik umurnya 3 tahun. Kalau samperin dia, pegang dia udah relax gitu langsung, relax. Otomatis ya. Jadi instingnya mereka lumayan tinggi juga ya. Dia patuh tadi, dia diem begitu. Dia mah jalan good boy, ya, baru makan. Makan, baru dia makan, pinter banget. Butter, pernah lihat ikan bisa jalan gak, Dedan? Gak pernah deh pasti. Iya, ya. Ini ikan kan biasanya hidupnya cuma di air ya. Tapi ini ada ikan yang bisa bernafas, biasanya bernafas menggunakan insang kan udah hidup di air. Ini ikan satu ini bisa berjalan di darat. Nama ikan itu adalah ikan betok. Atau biasa dikenal dengan climbing perch. Ini yang tadi dibilang profesor nih kalau nggak salah nih ya. Iya, beneran bisa di
ini terbilang agresif ya ikannya dan bisa berjalan di darat. Ikan yang dinakini binatang asli Papua Nugini ini, Papua Nugini dapat membunuh burung dan ikan yang lebih besar dengan menggelembungkan dirinya di dalam batang tenggorokan pemangsanya hingga mati tersendak. Oh, bahaya ya. Oh my god. Oh, iya, ini bisa jalan. That's so scary. Iya, ngeri ya. Iya, seru. Oke, ini misalnya tips buat yang punya anjing yang berjenis seperti ini atau anjing-anjing besar ya, tipsnya apa aja? Sebenarnya sih nggak harus anjing besar ya, anjing apapun. Yang penting kalau kita mau beli hewan apapun sebenarnya kita harus komitmen ya. Iya, komitmen betul. Iya, jangan sampai kecil-kecilnya doang lucu lalu gedenya ditelantarkan atau cuma dikandangin. Iya, jadi kita harus benar-benar committed sama mungkin Pak Ang ada tips-tips. Yang jelas kita harus tahu lah bahwa punya anjing itu bukan cuma sekedar kasih makan sama tempat tinggal, tapi dia juga butuh kasih sayang, perawatan dan pendidikan juga gitu. Butuh olahraga juga. Butuh olahraga. Jalan-jalan juga biar nggak stres. Iya, tiap hari dia dua kali sehari mereka jalan. Mana mau beli makanan lagi katanya ya? Boleh deh, kebetulan lupa sih di rumah. Oh iya, iya, gak apa-apa. Nanti Mana mau beli makanan dulu, tapi sebentar aja. Nanti balik lagi ya Mana ya. Oke, aku juga mau kasih garpu buat makanan. Buat apa kamu ngasih garpu ke aku? Yeay! Ini garpu, bukan sembarang garpu. Garpunya bisa ada rasanya. Ah, kamu mah suka hoax. Mano. Nanti aku jelasin abis ini ya. Okay. Mano juga mau pergi dulu. Mau. Mano ntar balik lagi ya. Yes, balik lagi ya. Okay. Mau beliin makanan buat anjing-anjingnya ya. Okay. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi.